Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 2021 pekan ke-7 beserta klasemen top skor dan top asis sementara Liga 1 2021. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2021-2022. Pada hari Jumat 15 Oktober 2021, akan ada pertandingan antara PSIS Semarang versus Persik Kediri pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara PS Sleman versus Barito Putra pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pada hari Sabtu 16 Oktober 2021, akan ada pertandingan antara Persela Lamongan versus Madura United pada jam 16.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persita Tangerang versus Persiraja Banda Aceh pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persipura Jayapura versus Persebaya Surabaya pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Bayangkara FC versus Persib Bandung pada jam 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan yang terakhir pada hari Minggu 17 Oktober 2021 akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Bali United pada jam 15.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Arema FC pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Persikabo Bogor versus Borneo FC pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Bayangkara FC dengan torehan 16 poin. Di peringkat kedua ada PSIS Semarang dengan torehan 12 poin. Dan di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 12 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Persik Kediri dengan torehan 5 poin, Barito Putra dengan 4 poin, dan ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 3 poin, Bos. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Ejecel Ndausel dari Bayangkara FC dengan torehan 6 gol, dan disusul oleh Paulo Henrique dari Persiraja Banda Aceh dengan torehan 5 gol, Bos. Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2021-2022. Di peringkat pertama ada Jonathan Bustos dari Borneo FC dengan torehan 4 asis, dan disusul oleh Muhammad Rivaldi dari Persiraja Banda Aceh dengan torehan 3 asis, Bos. Itu merupakan jadwal pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2021. Silakan kasih komen di bawah untuk tim favorit kalian.